Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita menyambung kembali perbincangan dan pembacaan kita daripada Ulumul Quran. Kita menyambung pada muka surat 57. Pada seterusnya, perbincangan yang akan menjadi sedikit falsafah, yang mana kemasukan idea ini berpunca ataupun bermula daripada zaman Abbasiyah, ketika sebelum daripada Imam Ahmad dan selepas daripadanya, idea-idea falsafah berkaitan dengan Quran mula muncul. Dia kadangkala ia bukan menjadi isu yang kita kata mainstream di dalam disiplin Islam, tetapi perbincangan itu wujud. Kadangkala apabila benda orang yang bahasa mudah tak ada kerja lah, dia seronok. Dia seronok dan kemudian dia jadikan perkara itu besar. Sudah ada yang di dalam Islam tentang Quran, tentang mukjizat. Kemudian dia membaca bacaan yang lain. Kadang-kadang dia rasa macam takjub, kan? Dia rasa takjub, dia rasa hebat. Dan dalam waktu yang sama ketika itu adalah dia telah pun menjadikan asas kepada perbincangan di dalam Al-Quran. Maka skop ijaz Al-Quran menurut aliran pemikiran mazhab, kita akan lihat pada pendapat umum dalam bab satu itu, secara umumnya ijazul Quran, mukjizat tentang Quran ini mengemukakan tiga aspek utama. Apa dia mukjizat dalam Quran ini? Asas dia ada tiga aspek untuk dilihat Quran tersebut. Pertama, sudut fasahah dan balaghah, iaitu susunan dan gaya bahasa serta isi kandungan. Dia lebih kepada kesusastraan bahasa Arab ni. Sebab tu bila kita bincang tentang Quran, dia jadi tak boleh nak faham tentang mukjizat ni kalau dia tak pandai bahasa Arab. Dia tak pandai bahasa Arab. Dan macam contoh orang nak faham tentang kesusasteraan English, dia sepatah habuk dia tak tahu English. Kan? Begitu juga pada mana-mana bahasa. Dan kemudian ada orang yang bila bincang tentang Quran, saya tak nampak pun kemujizatan. Kau tahu kerti Arab tak? Tak kerti. Macam itulah bahasa dia. Kita jadi nak marah pun tak boleh sebab bodoh sangat. Kan? Benda common sense, awak nak kritik benda tu, jadilah orang yang paling kuranglah, contoh kata paling kurang asas dalam bahasa Arab. Apatah lagi bila nak kritik bukan pakar. Maka dia akan sudut yang pertama fasah dan balaghah, kedua gaya susunan dan gaya bahasa. Susunan dan gaya bahasa. Bila Quran bincang tentang susunan gaya bahasa, tentang fasah dan balaghah, bahasa dia hebat. Bila Quran sebutkan tentang apa, waja'alal qamara nura, kan, dan Allah jadikan bagi dia kedua-duanya cahaya, tapi pemilihan kata tu, susunan yang Allah masukkan ke dalamnya seterusnya adalah isi kandungan dia pula.
dia tak boleh salah satu saja ambil. Dia akan melihat kepada ketiga-tiga yang ini. Kata mana Al-Qattan, dia mengemukakan tiga pendapat tentang kemu'jizatan Al-Quran. Pertama, golongan Mu'tazilah menyatakan keseluruhan Al-Quran adalah mu'jizat. Seluruh semuanya. Iaitu bukan sebahagian atau beberapa bahagian sahaja. Oleh itu, golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa i'jaz itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran, bukan sebahagian. Benarlah. Kedua, sebahagian ulama' berpendapat kemu'jizatan Al-Quran terletak pada sebahagian kecil atau sebahagian besar Al-Quran tanpa terkait dengan surah secara umum. Arti kata lain, sebahagian daripada Al-Quran boleh menjadi kadar i'jaz sama ada sedikit ataupun banyak tanpa terikat atau dikaitkan dengan surah. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, falyatu bihadithin mithlih in kanu sadiqin. Kalau kamu mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran, maknanya engkau datang perbicaraan Quran keseluruhan dia, sekiranya engkau yang benar. Ketiga, ulama' lain berpendapat kemu'jizatan cukup dengan satu surah lengkap sekalipun hanya surah pendek, ataupun dengan satu atau beberapa ayat sahaja. Dan pendapat ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi surah, datangkan satu surah. Maksud dia apa? Adalah mereka berbeza sama ada keseluruhan ataupun boleh dikira daripada satu persatu surah ataupun daripada 10 surah. Kita katakan keseluruhan itu Al-Quran, dia mempunyai kemu'jizatan. Pandangan kedua dan ketiga ini dia mengambil secara terpisah kerana itu adalah cabaran Allah. Adalah cabaran Allah. Kita kata keseluruhannya Al-Quran itu dia mempunyai susunan, gaya bahasa, dia mempunyai balaghah dan fasahah, dan dia ada mu'jizat tentang isi kandungan dia. Okay? Sebab tu Quran dia tidak boleh diambil atau difahami secara sekrat-sekrat. Pendapat tokoh pemikiran. Pada dasarnya ulama' sepakat tentang kemu'jizatan Al-Quran konteks yang sangat luas. Namun begitu, terdapat perselisihan pendapat. Terdapat perselisihan pendapat di kalangan aliran pemikiran Mu'tazilah serta jumhurul Quran dalam kemu'jizatan Al-Quran secara terperinci dan bahagian seperti mana berikut. Pertama, sekitar akhir abad kedua atau awal abad ketika hijrah, lahir fahaman As-Sarfah. As-Sarfah. Yang dipelopori oleh golongan Mu'tazilah. Yang ini banyak tidak dibincangkan. Pendapat tersebut yang pertama adalah Ibrahim ibn Sayyar An-Nazzam. Yang ini antara yang awal. Meninggal pada tahun 224 Hijrah. 224 Hijrah. Maksud dia di kalangan para imam mazhab. Imam Syafi'i meninggal 204. Al-Imam Al-Bukhari 256. Al-Imam Ahmad sebelum daripada itu. Maksud dia, dia lingkaran waktu tersebut. Apa pendapat dia? Dia kata kemu'jizatan Al-Quran itu disebabkan as-sarfah, pemalingan. Sarfah itu bermaksud pemalingan. Kata Nazam, i'jaz Quran terletak pada aspek sarfah, iaitu Allah memalingkan orang-orang Arab yang berusaha menandingi Al-Quran padahal sebenarnya mereka mampu menghadapinya atau menyainginya. Erti kata lain, An-Nazzam juga menyatakan bahawa Allah telah memalingkan manusia untuk mencabar Al-Quran dengan cara menciptakan kelemahan padanya sehingga tidak dapat mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Justru, seandainya Allah tidak memalingkan manusia, tentu mereka mampu menandingi Al-Quran. Ini pandangan Mu'tazilah. Kita akan jawab nanti. Dia kata, katakan Quran. Jadi, sebenarnya ada tak orang boleh buat kotak yang sama? Boleh. Cuma ada shield. Dia kata nak bagi sama. Tapi tak nampak warna ini, bentuk ini. Ada shield yang sangat apa tebal, dia tak boleh nak buka, dia tak boleh nak tengok dalam. Jadi tak boleh nak tiru langsung. Jadi kata Nazam,
Ibn Ibrahim Ibn Sayyar An-Nazzam, syil ini telah pun menyebabkan manusia tak boleh meniru kotak ini ataupun contohnya Quran. Bila dia nak buat, kotak ini akan berfungsi mengalihkan pandangan dia ke, menyibukkan dia dalam benda yang lain ke, dan macam-macam lagi. Itu pandangan sarfah pada An-Nazzam yang pertama. Hisham Al-Fuwaiti yang meninggal lebih awal daripada dia, berfahaman Mu'tazilah juga menyatakan ketika berfirman, Allah memberikan daya yang melemahkan manusia untuk menandingi Quran. Contoh bila Allah katakan kita bercakap dan kemudian bila kita rasa macam khayal, kita rasa lemah, macam tersihir. Begitulah apabila Allah berfirman, Quran itu diucapkan, para penentang ini akan mula rasa tak boleh, terlemah untuk menandingi Quran. Itu kata Fuwaiti. Nazam tadi dia kata dia ada syil. Kata Ali ibn Isa Ar-Rumani, 386 Hijrah, juga di kalangan Mu'tazilah, dia melihat lebih jauh lagi. Allah telah mengalihkan perhatian manusia sehingga mereka tidak mempunyai keinginan langsung menyusun satu karya untuk menandingi Al-Quran. Oleh itu, pengalihan tersebut menyebabkan manusia tidak tertarik untuk melakukan saingan, juga tentangan terhadap kitab suci ini. Hakikatnya, pandangan ini bukan lebih jauh, tapi paling lemah. Kalau tidak, tak ada lah. Sepanjang zaman, orang cuba untuk buat surah macam Quran. Bermaksud, kalau kata kita berpegang pada pandangan Isa Ar-Rumani, secara fakta sejarah sendiri adalah salah. Bukan saja dahulu, sampai sekarang orang cuba untuk buat, kan? Rumusannya, maksud as-sarfah ialah Allah memalingkan para hambanya dengan menarik kehendak mereka dan mengelukan lidah-lidah mereka untuk mereka membuat serupa dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka pada pandangan jumhur ulama di kalangan ahli sunnati wal jamaah, apa mereka kata? Pendapat golongan atau golongan Mu'tazilah sekaligus muncul pemikiran as-sarfah tersebut merupakan rentetan sikap mereka mengutamakan kemampuan akal manusia dan logik. Adakah ia larangan untuk menggunakan akal ataupun logik? Tak. Tidak menjadi satu perkara yang dilarang di dalam Islam untuk menggunakan akal dan untuk menggunakan logik. Sebab itu ia digunakan banyak bagi memahami nas. Bukan sahaja bab ini, bahkan bab fiqh. Sebagai contoh, dalam fiqh, kalau kita katakan fuqaha bincang sama ada wajib ataupun tidak kita sujud sahwi. Sebahagian menyatakan wajib. Sebab Nabi buat, kan? Nabi buat, kalau terlupa. Ia ada mempunyai, sama ada Nabi buat itu adalah satu sunnah mu'akkadah. Sebagai contoh, Nabi juga buat salat sunat sebelum daripada salat rawatib. Nabi buat tak? Nabi buat. Tapi dia wajib ke sunat? Sunat. Dalam waktu yang sama, fuqaha bincang ketika menyatakan bahawa ia wajib ataupun tidak kalau kita terlupa tasyahud awal. Memang dituntut secara umum kita untuk sujud sahwi sama ada dalam salat ataupun di luar daripada salat. Di kalangan sarjana menggunakan logik, kalau katakan yang wajib itu boleh digantikan dengan sujud sahwi, maka boleh ataupun tidak? Antaranya yang disebutkan oleh San'ani, tak silap saya, ketika dia memberikan logik dia, ketika satu orang lupa untuk takbiratul ihram dan dia sujud sahwi, boleh atau tidak? Tak boleh. Tak boleh. Kerana dia rukun, dia wajib, kan? Maka di situlah penggunaan logik. Apabila kita menggunakan logik di dalam agama, bukan bermaksud kita mengutamakan dan mempertuhankan logik. Kita menjadikan logik to serve text, untuk membantu memahami text. Kalau langsung tak boleh guna logik, kita nak faham tu sendiri memerlukan kemampuan akal. Kalau kata suruh sahaja, bagi pada apa burung kakak tua, dia boleh buat Quran sunnah dah. Sebab kata jangan guna akal. Akal digunakan. Sebab itu sahabah
bila dia nak bincang, para sahabat dia nak memahami teks, dia tanya kadang-kadang Nabi, Rasulullah ni macam mana sebenarnya ni? Dalam bulan puasa. Kan? Dalam bulan puasa. Sebagai contoh, ibu-ibu. Katakan dia mengandung ataupun bersalin. Dalam sebahagian pandangan, yang ini pandangan yang dikira sebagai kuat dan juga pandangan majoriti dalam mazhab apa, dalam mazhab apa, di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kalau kita tengok, apabila satu orang yang berpuasa disebabkan dia mengandung, kan, ataupun dia menyusukan anak, perempuan lebih tahulah, kadang-kadang dia bukan sama antara satu orang pada orang lain, dan dia mungkin memerlukan makan yang banyak kerana tubuh badan dia, dan dia tak puasa. Mereka bezakan di kalangan mazhab, sama ada dia bimbang diri dia, bimbang pada anak dia, ataupun dia bimbang pada kedua-duanya. Ada yang kata perlu qadah, ada yang kata perlu fidyah, ada yang kata perlu dua-dua sekali, qadah dan fidyah. Adalah tu bab yang menyatakan sama ada terlalu banyak. Dia bukan macam lelaki boleh puasa, perempuan kalau dah puasa dalam sebulan pula dia akan ada cuti. Kan? Kalau katakan, dan bukan semua waktu tak cuti itu dia mesti untuk free kesihatan lagi. Jadi sebahagian fuqaha menyatakan cukup dia kalau terlalu banyak untuk dia fidyah saja. Ada yang kata juga dia memilih untuk mengqadha. Ini keluasan. Luas. Okey, kalau nak bincang. Tapi kalau dia berpegang pada satu mazhab, dia nak teruskan, itu hak dia. Tapi saya kata ini adalah perbincangan akademik. Cuma saya sedikit melihat kepada logik. Kalau benda ini tidak ada nas yang jelas, dia berbincang di kalangan fuqaha. Fuqaha kata double, itu pandangan mazhab, dan kita ni cuba, kita cuba nak faham logik dia. Dia kata perlu untuk, saya tak tahu salah satu daripadanya, kalau kata dia bimbang diri dia atau anak dia atau kedua sekali, dia kena fidyah dan juga ganti qadha balik. Use our logic. Dia kata kalau dia kena double, qadha dan juga fidyah together. Dua Ramadan, awal lagi hari Ahad insyaAllah tahun ni, kan? Makin-makin saya rasa macam malas sungguh nak puasa. Sebagai seorang lelaki, tak ada sebarang keuzuran. Kan? Saya bangkit tengok, selalu kalau pagi Ahad ni duk pergi cari apa breakfast sungguh-sungguh kan? Saya tak puasa. Habis daripada Ramadan, masuk pada Syawal, saya perlu untuk qadha. Saya perlu fidyah ataupun tidak? Tak. Tak ada. Saya tinggal puasa Ramadan, berpahala ke berdosa? Dosa. Okey, tak ada khilaf ah? Ya. Okey, tak ada khilaf. Jadi kalau kata satu orang perempuan, satu orang ibu, dia mengandung ataupun dia bersalin. Dia mengandung dan bersalin, dia buat dosa ke dia buat pahala? Pahala. Tak ada khilaf juga eh? Tak. Macam mana orang yang buat dosa kena satu, orang yang buat pahala kena double? Betul? Sebab kalau kita, benda ni tak jelas. Kalau memang Nabi kata exactly kena buat double, kena fidyah dan kita taat, sami'na wa ata'na. Tetapi masalahnya apabila perbincangan fiqh itu luas, kita mula bertanya, kenapa pelaku dosa ini tidak dibincangkan dan tidak dikatakan dia kena ada kafarah, dia kena ada fidyah, dia kena qadha. Kalau even tiga pun kita nampak logik tu, sebab engkau meninggalkan salah satu daripada rukun Islam, berat. Tapi si ibu ni, dia bukan buat, dia adalah fitrah, fitratan nas, fitrah yang Allah, fataran nasa jami'a, yang Allah Ta'ala jadikan kepada makhluk. Dan ia adalah satu galakkan agama untuk membanyakkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tiba-tiba bila kita nak faham sebahagiannya, kita fikir, macam mana yang ini boleh satu, yang ini kena double, yang ini buat dosa, yang ini buat pahala. Bahkan di antara ruang pahala yang sangat besar bagi seorang ibu adalah dalam dia melahir, menjaga dan juga menyusukan anak dia. Allah sebut tentang benda itu di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah dengan jelas. Sehingga berapa lama cadangan penyusuan itu? 2 tahun penuh. Sedangkan isu tu suka hati dia lah kan. Tapi Quran
emphasis on this. Dia sebut tentang benda, tentang penyusuan. Sampai pada tahap macam tu sekali. Dan bila Allah Ta'ala bincang tentang Ramadhan ni pula, kan, tentang Ramadhan, kita tengok dia bermula 183 hingga 19 lebih dalam suratul Baqarah. Apa yang Allah Ta'ala, ada beberapa benda yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah ini, yang Allah iltifat, Allah ubah. Kalau kita buka dalam suratul Baqarah ayat 183, Al-Baqarah 183, Allah Ta'ala kata dalam awal, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam. Kemudian dalam 184 Allah sebutkan tentang pengecualian orang-orang yang boleh daripada, yang boleh berbuka puasa. Kan? Orang yang sakit. Yang ke 183, 184, 185 Allah iltifat. Allah kata syahrur ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu iltifat. Dia tak ada kaitan tentang hukum hakam puasa. Allah kata tentang Quran, sebab ini pada bulan Ramadhan diturunkan Quran. First, ia adalah bulan Quran juga Ramadhan. Kan? Bulan Ramadhan adalah bulan Quran. First. Kemudian Allah Ta'ala pergi kepada 186. Apa Allah mulakan 186? For the whole verse tak sebut tentang Ramadhan langsung. Ini dipanggil iltifat juga. Ayat satu, permulaan 185 tentang Quran, Allah kata syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Balik Ramadhan, hukum hakam Ramadhan. Allah pergi 186, Allah kata wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kata apa? Minta. Wa idza sa'alak. Allah juga yang saya akan sebut berapa benda yang Allah cuba iltifat di dalam ini. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Ramadan ini tentang doa? Wa idza sa'alaka 'ibadi. Ketika mana hamba-ku itu bertanya kepadaku, meminta kepadaku, tanya tentang aku. Fa inni qarib. Aku ini dekat. Sedekat mana? Sedekat min hablil warid. Dekat yang mana kita sendiri tidak boleh capai dengan mata kita. Kata Allah, daripada urat leher dia, aku lebih dekat daripada itu. Aqrabu min hablil warid, kata Allah. Aku lebih dekat daripada pembuluh darah di tengkuk dia. Sebab tu orang dia bila nak mematikan orang, dia tak pergi kat tangan, dia pegang tangan dia bagi mati. Tak. Sebab di sini adalah sangat, dia cekik dan untuk memutuskan. Dan apabila kita nak menyembelih binatang pun di sini. Kerana ini adalah antara highway terpenting menghubungkan di antara otak yang menjadi asas kepada apa, centralization untuk tubuh kita. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dijawab bagi orang yang meminta ketika dia meminta. Isunya apa? Kita tak minta. Allah kata yang minta dapat, tak minta tak dapat. Dan Nabi SAW kata apa? Satu part. Ada benda yang penting Nabi sebut dalam Ramadan. Selalu kita doa pada Allah supaya Allah jadikan kita orang yang sempat untuk masuk dalam Ramadan. Dan sentiasa berpuluh kali, sebanyak mungkin dalam hayat kita, kita menikmati Ramadan. Kan? Sehat walafiat. Tapi ada satu cabaran masuk dalam Ramadan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kata apa? Idza man adraka ramadhan falam yughfar lah wa lam yughfar lah ba'adahu Allahu fin nar. Siapa yang masuk ke dalam Ramadhan, okay, tak diampunkan, ba'adahu Allahu fin nar.
siapa yang masuk dalam Ramadan dia tidak diampunkan, Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah, daripada Allah, dan Allah pergikan dia ke mana? Neraka. Dalam riwayat yang lain kata sejak dalam riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan falam yughfar la. Rugi-rugi siapa yang masuk ke dalam Ramadan tak diampunkan. Hadis Muslim itu memberikan warning kepada kita sangat berat. Tak dapat keampunan kah? Tak dapat keampunan. Kenapa tak dapat keampunan ini menjadikan Allah murka sehingga Allah memasukkan kita ke dalam neraka? Bismillah. Percayalah dalam Ramadan 24 jam 7 hari seminggu selama 29 ataupun 30 hari, tidak ada satu detik melainkan Allah membuka ruang dua keampunan mustajab doa 24 jam. Kenapa saya kata macam tu? Contoh kita exam, ambil exam soalan 3 jam. Lepas tu kata invigilator, exam hari ini adalah open book. Pi keluar balik, pi ambil lah mana buku, pi letak atas. Open book. Dalam 3 jam, 3 soalan fail. Kita sebagai parents ataupun kita sebagai guru kata apa? Aku tak ada bahasa aku boleh maki hang, kata dia. Bahasa macam tu kan? Sampai tahap macam tu sekali pun kau tak boleh nak, bukan suruh 100%. Aku suruh hang dapat A cukuplah. Sebab ini bukannya tak buat buku, itu pun kita gagal untuk untuk lulus. Salah buat buku dia boleh pinjam kawan dia sebelah. Ha. Sebab isunya adalah boleh. Apa isu meniru? Sebab meniru untuk tak boleh ambil maklumat, sekarang dah open book. Kan? Apa yang berlaku? Begitulah dalam Ramadan. Kita bangkit waktu suhur. Makan sahur. Kan? Apa kata Allah pada waktu tersebut? Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Quran. Pada waktu tersebut ahli syurga dan orang muttaqin beristighfar. Maksud dia istighfar mereka antara tempat yang mustajab sebelum daripada waktu subuh ketika waktu suhur. Siapa yang dapat waktu ni? Ibu-ibu. Dan dia mangkit awal. Kan? Yang bos-bos akan tunggu selepas siap papanah kan. Ha. Makanan diselesaikan, dia akan bangkit. Sebab tu bagi ibu-ibu, bukan saja Allah Ta'ala berikan ruang di kalangan ahli syurga dapat itu, dia dah bangkit. Dia boleh salat 2 rakaat sambil dia siapkan, dia istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sebab kalau dia tak bangkit, semua tak makan. Jadi dia kena pasti bangkit. Kalau dia tak bangkit, anda tahu, mak tak bangkit, mak lagi tak makan. Oh ya ke? Dia akan bangkit. Kan? Dia dapat tempat sebelum daripada subuh, suhur. Bukan saja waktu istighfar, bukankah waktu mustajab? Allah turun ke langit dunia. Allah kata apa? Siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Siapa yang meminta, aku mustajabkan. Sebelum bila tu? Subuh. Suhur. Masuk waktu subuh. Setiap kali waktu antara azan kepada iqamah adalah waktu yang sangat mustajab doa. Bermulanya waktu subuh sehinggalah kepada maghrib, itu adalah waktu untuk kita berpuasa. Dalam ayat 187 surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Summa atimmu siyama ila al-lail. Betul? Sebelum daripada ayat tu Allah kata apa? Satu lapan tujuh, sebelah. Unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum afa ankum fal'ana bashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kan? Selepas daripada itu Allah Ta'ala sebutkan untuk min aswadil al-abyad min al-aswad min al-fajr. Thumma atimu siyama ila al-lail. Bermula daripada subuh sampai kepada maghrib. Bermulanya kita puasa itu adalah pada subuh sehinggalah kepada maghrib. Kepada maghrib. Itu dinamakan waktu kita berpuasa selama 12 hingga 13 jam.
Bukankah Nabi kata bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang mustajab? Bermaksud in 12 or 13 hours tu doa kita adalah mustajab. Siang mustajab. Masuknya waktu maghrib, Allahu akbar Allahu akbar, bermula balik rotation yang mana apa azan dan juga iqamah itu mustajab. Bukankah pada waktu iftar juga bagi kita doa yang mustajab? Ia juga memulakan malam pada Ramadan. Sebaik-baik malam dalam setahun adalah malam-malam Ramadan. Bukankah pada malam-malam Ramadan juga Allah kata, Nabi kata walillahi utaqa'u minan nar, bagi Allah itu ada senarai nama orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Sampai pertengahan malam, sampai kepada sepertiga malam terakhir. Cuba bagi tahu saya, di mana yang Allah dan Nabi SAW telah pun tetapkan tak mustajab dalam Ramadan? Semuanya hampir 24 jam setiap detik, setiap minit Allah Ta'ala jadikan waktu tersebut sebagai sangat mustajab. Tiba-tiba keluar daripada Ramadan kita tengok, oh tak dapat ampunan. Dia rasa biasa. Begitulah Allah dalam keadaan rahmat Tuhan, Allah Azza wa Jalla jadikan begitu. Dan part yang penting juga dalam hadis Muslim, Nabi kata, "Idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah." Apabila datangnya Ramadan, dibuka pintu rahmat. Apa maksud rahmat? Kasih sayang, kasih sayang Allah. Kita terjemahkan kasih sayang Allah, betul? Rahmat Allah, tapi ia bukan begitu. Dan golongan-golongan ibu adalah orang yang paling faham tentang rahmat. Rahmat adalah satu kata nama. Ada nama Allah Ta'ala namanya Rahim dan Rahman. Secara bahasa, Rahmat, Rahman dan Rahim ini diambil daripada perkataan Rahim. Rahim ibu. Rahim ibu. Kenapa diambil daripada Rahim ibu? Kerana rahim ibu itu dia bukan hanya kasih sayang. Ibu-ibu yang ada di sini semua tahu, dia bermula mengandung 9 bulan 10 hari. Itulah permulaan semua benda tak jadi. Nak baring tak? Tak selesa. Nak tidur tak nyenyak. Makan tak teratur. Emosi tak teratur. Semua benda. Tapi tanya pada diri sendiri, adakah ketika dilahir ataupun mengandungkan tu dia akan kata ni semua pasal kau lah? dia bercampur antara sayang, antara sakit, antara beremosi, antara semua itu, tapi dia tak menyalahkan kepada anak yang dia kandungkan. Betul? Terhenti dengan bersalin? Tak. 2 tahun, 3 tahun pun sama. Pada malam untuk jaga, untuk bagi makan dan everything Allah Ta'ala bagi. Ia bermula daripada mana? Rahim. Dan ia terhenti selepas dia membesar? Tak. Sehinggalah selama mana ibu itu ada, begitulah si anak. Dan bagaimana si anak treat kepada ibu dia? Dia tahu kalau dia nak pergi terus pada ayah dia, payah. Dia akan pergi melalui ibu dia. Dia akan cakap kat mak dia, dia akan sampai mak dia jadi annoyed dengan dia, kan? Annoyed dengan dia sampai terpaksa bagi. Dan even dalam keadaan anak itu salah kecil ke, salah besar ke, salah macam mana pun, dia kata ini anakku. Dan dia akan bagi ruang macam mana pun untuk bagi muka. Dia tak ada untuk dia susah ke, untuk dia macam mana. Itulah ibu Allah Ta'ala jadikan. Apa yang cuba saya sampaikan? Allah Azza wa Jal melangkawi daripada sikap itu. Ketika hamba dalam sehari, hamba, kita bermula daripada pagi tadi subuh. Kadang-kadang kita terlewat ke, kadang-kadang kita macam mana? Salat subuh. Sepanjang hari ini, berapa banyak di antara saya dan tuan-tuan, puan-puan telah melakukan kesilapan? Kita telah melakukan kesilapan yang banyak. Ketika kita ada, setiap daripada kita ada ibu dan ayah, terutama ibu, bagaimana kita buat? Kita akan minta, kita akan cuba untuk
apa convince dia untuk bahagiakan dia. Begitulah bagaimana Allah Azza wa Jal melayan kesalahan dan kejahatan kita. Kita nak minta sesuatu pada ibu kita, tolonglah mak, tolonglah begitu macam ni. Sekejap nanti message pun dan call kemudian apa kan. Setiap saat ketika kita buat salah, astaghfirullah, kita kata, ya Allah ampunlah, ampunlah, ampunlah aku. Kerana Tuhan itu rahim dia, daripada si ibu empunya rahim itu, puluhan kali ganda, ratusan kali ganda, ribuan kali ganda. Sebab itu bila kita nak kata, kita tengok, ketika si ibu buat banyak benda pada si anak, dan anak itu menderhakai dia, orang kata inilah manusia yang paling teruk atas muka bumi. Bandingkan bagi seorang hamba yang Tuhan itu, Allah Azza wa Jal itu, rahim dan rahman dia, melangkaui puluhan, ratusan, ribuan kali ganda si ibu, dia maksiat dan tak dapat keampunan Allah. Penduduk langit kata apa? Teruk sungguh kau ni. Tak ada dah yang kuasa yang paling kesian dekat engkau, melainkan Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba engkau tak layak untuk dapat keampunan dia. Sebab tu bila kita berbicara tentang bahasa Arab ni, sebenar hakikatnya, dia memerlukan untuk memahami kenapa asal perkataan tu. Asal perkataan tu. Baru selepas saya pun, kita mendengar perbahasan sebegini, kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Mu'jizat Quran ni, dia bukan datang hanya dengan mencabar begitu saja. Dia menyentuh kotak jiwa manusia. Itu Quran. Sehingga kita belajar teknikaliti dan sebagainya, tiba-tiba ia gagal untuk tunduk dan khusyuk terhadap Quran. Percayalah, kita gagal. Kita gagal. Sebab tu bila tanya pada Nabi, mana takwa, mana kebaikan, ia bermula pada perasaan. Pada perasaan kita. Jadi Ramadan yang mai datang ni, kalau kita gagal, jaga-jaga. Ada perkara yang Allah Ta'ala telah, ia bukan kerana Allah nak, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kita gagal untuk masukkan dalam neraka. Kan? Macam kadang-kadang sebab kita nak kan, kita tahu psikologi manusia ini, kalau dia tidak diberikan satu hukuman, macam contoh, ni kalau dah kali ke bapa ni tak lulus juga, kan? Ada hukuman. Dia jadi takut. Kan? Dia jadi alert. Sebenarnya Tuhan, walaupun dalam keadaan yang akhir sekali ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di akhirat, yang ini sangat kadang-kadang siapa yang membaca riwayat hadis tu, dia sangat menyebabkan kita. Orang yang ada 70,000, sebahagian riwayat ada 70,000 yang ditolak masuk ke dalam neraka, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Allah azza wajal. Sebahagian riwayat menunjukkan nabi sujud sebab nabi nampak umat dia masuk neraka. Nabi sujud. Riwayat yang bercampur. Sehingga ditanya, apa masya'nuka ya Muhammad? Pasal apa duduk sujud ni? Rasulullah kata apa? Umatku ya Allah. Umat aku. Sedangkan 70,000 ke jumlah yang itu, dia layak ataupun tidak? Dia more than layak untuk masuk ke dalam neraka. Rahmat. Bukan sahaja rahim itu ada pada Allah, ia ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum bil mu'minina harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Itulah Nabi kita. Sebab tu apabila Ramadan ini, kita doa pada Allah, jadikan ia sebaik-baik Ramadan yang pernah kita lalui. Kita doa kepada Allah Azza wa Jal untuk berikan Ramadan ini satu kekuatan kepada kita untuk mendapat syurga Allah Azza wa Jal. Sebab Ramadan ni dia istimewa sangat. Kadang-kadang kita biasa, amalan kita biasa. Tapi Allah gandakan. Tiba-tiba sampai pada malam Lailatul Qadar, tepat nak buat. Dia bukan masalah kena tunggu pokok ke kan, angin malam ni okey, rasa macam ni bulan apa, malam Lailatul Qadar,
Angin tak kuat, angin tak ni. Kawan yang duduk kat tepi pantai, saya kampung ustaz kat tepi pantai setiap malam. Memang kuat saja. Jadi macam ustaz tak pernah turun Lailatul Qadar ke tempat saya. Nabi tak pernah kata macam tu. Jadi macam mana saya nak dapat ustaz? Jangan tinggal pada setiap pada malam Ramadan. Doa pada Allah, ibadat kepada Allah Azza wa Jal. Ibadat kepada Allah Azza wa Jal. Dan ia adalah ibadat yang tertumpu padanya banyak benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat, ajwadun nas. Manusia yang paling pemurah. Wa ajwadu ma yakun. Kemuncak kepada kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bila? Hina yalqahu Jibril. Ketika Nabi berjumpa dengan Jibril pada bulan Ramadan. Ha? Untuk mempelajari Al-Quran. Fokus. Fokus. Saya jumpa kadang sebahagian orang yang betul-betul jujur untuk Ramadan. Saya jumpa dengan seorang consultant medical doctors, medical doctor yang iyalah dia memang datang kira Allah Taala rezeki banyaklah kata dia. Kata sebab saya tanya minta supaya dia buat treatment gigi saya. Dia kata ustaz minta datang sebelum Ramadan lah. Ramadan ni 1/20 ni saya tutup klinik saya. Sebab apa? Saya nak tumpu Quran kata. Tumpu Quran. Bukan semua orang boleh. Seminggu ni kira konsultan ni boleh. Faham-fahamlah kan? Ha. Tapi dia kata tak apa. Benda dah. Benda saya boleh dapat lain. Insya-Allah Allah Taala bagi. Kan? Tapi dia nak kepada Quran. Kepada Quran. Dan kadang-kala ajaib manusia ni kalau dia betul-betul tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Dia ada Quran. Semoga Allah berikan kekuatan pada diri kita. Dan satu juga, saya selain daripada untuk kempen iftar IQ ni, sebelum daripada saya minta doa tuan-tuan dan puan-puan untuk Allah berikan kekuatan pada kami ya. Kan? Serangan-serangan ni kami pun tak tahu sampai tahap macam ni. Setakat semalam reporters dok call. Kadang bila tengok walaupun berat, bila saya fikir balik, ada interview semalam tengah hari, saya duk fikir, dulu saya duk kalut takut. Kan? Saya dapat free publicity. Free publicity. Kan? Sebab by sebelum Ramadan kami terpaksa untuk selesaikan pembayaran. Apa? Saya ingat semua daripada kita tahulah benda-benda program macam ni. Cuma yang amat menduka citakan apabila geng-geng salafi lah juga. Kan? Salafi-salafi yang aliran keras ni. Boleh pula kuah hadis kata haram untuk minta derma ni. Sedangkan syekh-syekh yang dia belajar tu pun, tuan-tuan bapa lebih tahulah nama-nama yang lebih senior buat. Hadis tu telah pun disalahgunakan oleh puak-puak ni. Puak-puak ni lah yang dia pergi menghalalkan GST, menghalalkan apa semua. Menggunakan atas nama sunnah. Yang hadis larangan itu adalah larangan untuk meminta kepada diri sendiri. Untuk meminta kepada diri sendiri. Tengok betapa buruknya manusia yang menggunakan agama macam ni. Kepada diri sendiri. Kemudian dituduh. Saya ujung tahun lepas. Apa, Uncle Nick antara yang tahu yang menguruskan. Beberapa asatizah kami untuk program muktamar di United States. Geng-geng tu keluarkan poster, dia kata kami menggunakan dana IQ untuk pergi berjoli di US. Mereka keluarkan poster dan letak gambar saya, Dr. Rozaimi, Mufti dan sebagainya. Wallahi wabillahi watallahi. Kami tak menggunakan satu pun duit IQ. Dan orang yang duk IQ ni, semua kan tahu. Sebenarnya untuk program ni, 30-40 kali kami fikir. Sampai kepada sebab penasihat satu ni dia paling sensitif dengan duit. Walaupun kadang-kadang sensitif tu over sangatlah kan. Sebab kadang dia jadi macam dia takut benda-benda macam ni. Tapi untuk menggerakkan NGO ini bukan syarikat. Ini bukan syarikat. Bahkan kita terpaksa kami berpindah daripada Pulau Pinang ke KL. Yang hanya tinggal di dalam yang available untuk guna tak sampai 10,000.
nak beli barang apa office, nak apa semua, habis. Habis. Jadi bila macam tu bincang-bincang dan sebahagian yang pakar dalam bidang-bidang ni, kami buat benda tu untuk banyakkan meja supaya dapat ni. Mulalah kritikan. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan tak ada masalah. Sebab saya kata penulis-penulis yang jahat ni duk tulis bacul. Saya kata letak nama. Letak nama, we can go for the legal action. Kan? Dan insya-Allah kita akan melihat kepada option itu. Dan kemudian dia kata kami tak berdaftar. Kami berdaftar 13 Mei 2011 di bawah ROS. Semua penyata-penyata semua ada. Dan kadang-kadang orang tanya, orang kata, "Oh, kenapa letak 30,000? Nak makan apa kat 30,000?" Saya kata ini pertanyaan orang yang bodoh je. Itu adalah amount engkau. Makan semualah sama. Tapi yang membezakan adalah jumlah yang kau nak infak kan. Bahkan saya telah pun arahkan AJK pelaksana untuk berfikir satu perkara, untuk menyediakan bungkusan-bungkusan sekiranya ada lebihan, kita akan berikan kepada gelandangan selepas daripada program. Kita akan pastikan untuk tidak ada sebarang pembaziran. Kalau kata ada, kita akan minta kepada pengurusan PWTC untuk tidak langsung ada ni packing kan, kalau terpaksa untuk ada kos ke, kita tengoklah bincang macam mana apa semua. Habis pada tu kita akan bagi gelandangan ataupun orang-orang miskin sekitar Kuala Lumpur pada malam itu juga, insyaAllah. Sebelum daripada kritikan orang pun saya dah bincang dengan ahli jawatan kuasa. Sebab kita tahu kita tak benarkan, kita tak setuju dengan pembaziran. Tapi kita nak bergerak ni atas kena duit dah. Setengah orang kata 30,000. Kalau katakan, sebab benda yang paling saya tak suka adalah bila kita bincang tentang kebaikan diri kita sendiri. Walaupun duit yang IQ dapat ini adalah sumbangan ikhlas daripada orang ramai, kita tak layak untuk ambil kredit pun. Tapi contoh, orang kata, "Oh, kenapa berbayar? 364 hari tak berbayar program kami, awak tak bising." Ada orang puji? Satu malam untuk beli kamera ni, yang Pro Media Tajdid tu, kami beri bantuan untuk dia beli gadget dia, dan kami juga berikan untuk allowance dia. Sebahagiannya tu, kebahagian besar adalah geng-geng yang bekerja. Dia pun bukan full time. Habis dari macam contoh program seminar Ibn Taymiyah, mereka habis di Pulau Pidang, terus drive datang ke KL, tidur sekejap, besok pagi buat semua. Habis saja pukul 3, pukul 4, pukul 4.30 gerak balik ke Pening. Dan itu nak beli kadang lens, kadang body, 30,000 tak cukup. Tak cukup. Dan kemudian IPSI yang terbakar, kami bayar dia punya apa, sewa pejabat 2 tahun. Sepatutnya kalau kami nak bangga, sebelum daripada ini kita beli ijtihar. Tapi terpaksa untuk buka benda ni disebabkan orang kritik atau pertikai kredibiliti kami. 2 tahun kami bayar sewa, kemudian terbakar, kami terpaksa cari dana yang lain untuk bantu dia memulakan balik. Setiap Ahad di hadapan Masjid Kapitan Kling, kita berikan bantuan dan makanan percuma kepada orang-orang miskin dan gelandangan di Georgetown. Bayangkan. Banyak benda lain. Dan bila pindah ke KL ni, kami berat hati tengok duit itu biarkan difokuskan, walaupun ni, kepada sekolah. Siapa yang urus sekolah kan tahu macam mana renyah dia. Budak bukan ada satu perangai. Kalau kata 60 perangai. Kebanyakan tu buat semua dalam keadaan tak ambil allowance. Tak ambil allowance. Sebab tu kadang kalau katakan, pertama kalau katakan tak dapat pun doakan Allah Ta'ala berikan kekuatan. Walaupun kita nampak ni, kita manusia, kita bukan robot. Orang kata apa, buat bodoh. Kan? Sebab tu bila semalam kita doa pada Allah Ta'ala, yang buat benda ni Allah Ta'ala berikan bala pada dia. Yang buat tu bukan golongan yang kononnya liberal ke, yang tak ada agama, yang belajar sunnah. Yang ustaz-ustaznya tu ada, yang kita tahu tu.
yang sepatah ustaz-ustaz yang duk pergi mengajar tu tak kata apa. Tak pernah berlepas diri, tak pernah mengutuk tindakan jahat tu. Tak pernah. Bahkan golongan yang buat tu ada allowan bulanan dibayar ustaz tu. Mana ustaz? Ah, apa faham? Kami walaupun tidak bersetuju dengan mereka, kami tak buat sampai tahap macam tu sekali. Kan? Saya cakap, tapi ada sampai tahap memfitnah, buat poster dan kemudian disebarkan oleh aktivis-aktivis mereka. Jahat macam tu. Sebab tu Nabi kata, alamatul munafiq, antara alamat munafik ni, bila dia bergaduh, dia melampau. Ramadhan nak datang, kita doa pada Allah, Allah Ta'ala balas mereka. Bila orang kata, tak, ini sudah sampai tahap yang sangat melampau. Sangat melampau. Kami pergi di atas tajaan orang, dan kebanyakan itu adalah dibayar oleh penganjur sendiri. Oleh penganjur sendiri. Tiba-tiba keluar-keluar tuduh macam tu. Dia tuduh dan kemudian buktikan itu bukan. Kaedah apa yang kau guna dalam agama ni? Kau tuduh aku, kau suruh aku yang buktikan. Kau lah yang buktikan. Kau yang tuduh aku. Pergi buka akaun. Macam mana pula? Okay, kami bertanggungjawab kepada ROS dan kami. Kalau katakan kami tak mengikut undang-undang ROS, ROS dah batalkan ke belum? Batalkan. Cek pada hari ini, kami masih lagi aktif dan juga legal di bawah ROS. Begitulah manusia. Semoga Allah balas dia. Dan Allah buat setiap kali Allah balas azab terhadap dia tu, dia ingat kejahatannya. Kejahatan. Kalau ini bukan isu ni, tapi tuduhan yang sangat berat. Tuduhan yang sangat berat. Kadang-kadang saya pun tak tahu, yang di kalangan senior-senior pun banyak senyap terhadap benda ni. Sedangkan kami tak kacau langsung. Maka sedikit kita sambung. Untuk jumhur ulama berpendapat, Al-Quran sendiri merupakan mu'jizat ataupun mu'jiz bidhatih. Mu'jizat dengan maksud dia Al-Quran dengan segala apa yang ada, struktur kalimah, balaghah, bayan, perundangan, berita ghaib dan seluruh persoalan lain merupakan mu'jizat. Di mana ia menyebabkan seluruh manusia dan jin tidak mampu membuat yang serupa dengannya, iaitu ekoran kelemahan diri sendiri, bukan kerana sekatan daripada Allah. Kerana mereka sendiri itu adalah lemah, bukan kerana Quran itu telah pun ada shield untuk menghalang orang lain mencabarnya. Erti kata lain, hakikatnya Al-Quran merupakan mu'jiz bidzatih, bidzat maksudnya zat itu sendiri, ya. Faham kan? Disebabkan ketinggian balaghah, struktur bahasa, bayan dan tasyri' yang lengkap, iaitu sesuai yang manusia, untuk manusia dan tujuannya yang dengan sempurna, dengan hukum alam juga berita ghaibnya yang tidak mampu dicapai oleh manusia. Oleh itu, jumhur ulama membantah fahaman sarfah yang kata ada syil tu tadi, di mana mereka menjelaskan bahawa golongan atau fahaman itu seolah-olah menuduh Allah memberi kemampuan kepada hambanya untuk berbicara, tetapi dia dalam waktu yang sama pula menyekat atau melemahkan lidah mereka terlebih dahulu. Kalau Allah Ta'ala, macam Allah Ta'ala ni bacul nak kata. Engkau cabar, tiba-tiba engkau halang. Kan? Macam ada orang kata, ajaklah debat. Kan? Tiba-tiba dia gunakan polis supaya batalkan. Faham macam tu? Macam tu lah. Bermaksud, asalnya yang mencabar, yang duk belagak nampak gedebe tu, dia bacul ke? Dia berani? Dia bacul. Begitulah yang nak dikatakan. Allah tak macam tu. Allah buat yang terbaik, yang memang tak boleh dicabar, dan Allah berikan kebebasan nak buat. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bahkan banyak kali. Okay? Maka sehubungan itu, jika dikaji dan dirujuk nas-nas, juga ayat-ayat tentang cabaran Al-Quran, jelas kaum kafir Quraisy pada waktu itu merasa mampu mendatangkan kitab serupa Al-Quran, walaupun sudut kenyataannya mereka tidak mampu atau tidak berdaya. Meneliti pandangan sarfah ini, dapat disimpulkan bahawa menurut kefahaman mereka, mukjizat Quran bukan kerana zat, tetapi kerana faktor lain. Bukan Quran itu sendiri yang mukjizat, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan dia itu tidak tercabar, iaitu pemalingan potensi atau kemampuan manusia oleh Allah. Erti kata lain,
Fahaman ini menjelaskan bahawa Al-Quran bukan mu'jiz bidhatih, tetapi mu'jiz bighairih. Bukan dengan zat dia, tetapi dengan benda yang lain, faktor yang lain. Ahli sunnah lawan. Yang pertama antaranya adalah Al-Imam Al-Baqillani pada 403. Agak lewat sebenarnya, walaupun dah dijawab, tetapi kadang-kadang kerana faktor yang banyak, politik, sosial, tempat. Kata Baqillani, dia menentang pendapat golongan Sarfah dengan menyatakan, kiranya menandingi Al-Quran itu merupakan satu kemungkinan, maka yang menjadi mukjizat itu adalah Sarfah, bukan Al-Quran. Nampak? Kalau kita kata Al-Quran itu mukjizat, ini dipersepakati oleh semua ulama. Dia kata, kalau katakan Quran itu, katakan Quran ia dikelilingi ataupun diprotect oleh Sarfah, bermaksud yang mukjizat dia Quran ke Sarfah tu? Sarfah tu. Yang hebatnya adalah shield, bukan yang hebatnya Quran. Bermaksud dalam waktu yang sama, engkau telah pun menghina Quran. Sebab yang hebat itu, kita tahu kalam Allah itu bukan Sarfah. Kalam Allah itu adalah Al-Quran. Betul? Okey. Bukankah itu juga menggunakan logik? Itulah logik. Kita nak membela Quran untuk memberikan khidmat terhadap Quran, kita menggunakan logik dan kefahaman akal kita. Maka Al-Quran padahal semua manusia dan makhluk di dunia ini mengaku bahawa yang mukjizat mulia itu adalah Al-Quran. Erti kata lain, Baqillani mengatakan seandainya Al-Quran bukan mukjizat, sudut struktur bahasanya yang tidak mungkin ditandingi, maka jika dalam masa yang sama pula mereka dicegah untuk menentangnya serta mereka dipalingkan daripadanya, tentu hal itu menunjukkan tidak perlunya Al-Quran diturunkan dengan struktur bahasa yang indah, fasih dan menakjubkan. Kalau sebab yang akan dilawan itu akan dikelilingi ataupun diprotek oleh Sarfah, jadi buat apa bersusah payah menyusun Quran yang hebat? Letak je Ali bertemu dengan kancil, kan? Kancil bergaduh dengan tikus. Tak ada kehebatan. Tapi tetap tak boleh dicabar sebab ada Sarfah. Jadi untuk apa Allah susun dengan bahasa yang hebat, dengan kandungan membezakan antara cahaya pada matahari dan cahaya pada bulan, siraj, munir, apa dua beza tu? Kenapa perlu ada? Sebab engkau letak apa sekalipun dah tentu akan menang. Macam dulu orang kata kalau pilihan, letak penyapu pun boleh menang kalau kata ni, kan? Jadi untuk apa memberikan orang-orang yang baik ataupun produk yang baik daripada Quran sedangkan dia boleh dilawan. Oleh kerana itu ia menjadi hujah dan bukti bahawa apa yang dikemukakan dan yang diyakini oleh Sarfah, adanya Sarfah merupakan satu kebatilan. Zarkashi 794 secara terperinci mengemukakan kelemahan hujah An-Nazam dan Ar-Rumani. Sebab tu kadang-kadang beza pandangan ni dia bagus, sebab dia akan ada orang nak jawab. Apa kata Zarkashi dalam menjawab Nazam dan Rumani? Dia kata Al-Quran sendiri tidak langsung telah menolak pendapat golongan ini. Kata Quran apa? Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Dia kata, Sarfah kata dia boleh lawan. Boleh lawan. Tapi cuma dia apa dibatasi ataupun dia disyilkan. Ayat tersebut memperlihatkan kelemahan bangsa Arab menyusun karya seumpama Quran. Itu yang Quran kata. Seandainya Allah telah melarang mereka, maka mukjiz atau kelemahan itu bukan Al-Quran, tetapi Allah sendiri. Itu lagi berat. Sebenarnya kalau yang tak Quran itu boleh dicabar, yang tak boleh dicabar Sarfah. Sebenarnya yang lemah menyusun Quran itu bukan Quran. Siapakah yang mencipta Quran? Allah. Siapakah yang menuturkan Quran? Allah. Bukan mencipta. Maksudnya penuturan Al-Quran itu adalah Allah. Jadi kalau ayat Quran itu sendirilah yang boleh dicabar, bermaksud yang lemah adalah penutur yang asal, iaitu Allah Azza wa Jal. Masyarakat Arab mampu menghasilkan karya yang sama dengan Quran, tetapi mereka mengalami kesukaran untuk menandingi isi kandungan dan gaya bahasanya. Al-Quran mengemukakan perkara yang terjadi pada masa akan datang dalam kehidupan ini, di samping berita-berita alam akhirat yang akan dialami oleh manusia kelak.
Di mana apa sahaja yang dikemukakan oleh Quran tersebut kemudian bukti terbukti dalam perjalanan hidup manusia ini. Sebagai contoh, Allah menyatakan dalam Al-Quran, suatu masa umat Islam akan menjadi paksi kepada kekuasaan di dunia ini. Benda itu terjadi ataupun tidak? Terjadi. Tak dinafikan oleh barat, oleh timur, utara ataupun selatan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah menjanjikan orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang melakukan kebaikan. La yastakhlifannahum fil ardi. Mereka ini akan menjadi khalifah, pemerintah di atas muka bumi. Kama stakhlafal ladhina min qablihim. Seperti mana orang-orang sebelum di kalangan mereka itu memerintah. Wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadha. Dan akan memberikan tempat bagi mereka, agama mereka yang diredai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan digantikan mereka itu selepas daripada ketakutan dengan keamanan. Benar. Maksudnya ia bukan, kalau katakan isi kandungan Al-Quran itu sendiri lemah, boleh tak dia predik ataupun menjanjikan benda tersebut? Tak boleh. Di Al-Quran mengemukakan kisah-kisah lama yang tidak terdapat dalam cerita Arab. Kisah Nuh, Nabi Lut, Nabi Harun. Ada ataupun tidak Quraisy pergi sembang Nabi-Nabi ni? Tak ada, sebab mereka tak tahu. Di mana beberapa ciri dan kisah inilah yang menyokong alasan bahawa kemujizatan Al-Quran bukan terletak pada kekuasaan Allah sahaja. Maksudnya bukan kata Allah langsung tak ada kuasa, tetapi Allah itu berkuasa dalam mencipta ataupun dalam menurunkan Al-Quran, kerana Al-Quran itu sendiri memiliki kekuatan sehingga masyarakat Arab tidak mampu menciptakan karya yang setaraf dengannya. Ketiga, Ibn Athiyyah meninggal 541. Kata, aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada susunan ayat, maknanya yang mendalam, bahasanya yang fasih. Dia fasih dalam bahasa Arab ni, dia bukan cakap macam debater, orator ni. Fasih ni, maksud dia macam bahasa dia sangat tinggi, teratur. Bila kita tengok Esa Mak Said, Usman Awang, kalau bercakap, itu fasih. Kadang dia bukan orator. Tapi bila dia sebut, dia susun, itu fasih. Dalam bahasa Arab. Beza antara fasih kita, cakap laju, cakap ni, terpetah. Tetapi di dalam bahasa Arab, fasih itu adalah susunan kata, intonasi, pemilihan kata, itu dipanggil fasih. Hal tersebut kerana Al-Quran merupakan firman Allah. Oleh itu, apabila urutan ayatnya diteliti, di sana jelas akan keserasian antara satu ayat dengan ayat yang mengiringinya. Antara lain selaras juga, serasi pula antara makna satu ayat dengan ayat yang mengiringinya. Begitulah yang terdapat pada Al-Quran. Bermula dari pembuka sampai penutup. Hakikatnya manusia itu sendiri yang jahil dan lemah sehingga tidak mungkin dapat melakukan usaha dan karya menyerupai Al-Quran. Justru terdapat banyak petunjuk Al-Quran yang membuktikan ia adalah mu'jizat dan mu'jiz bizatih. Antaranya firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang daripada sisi Allah, mereka akan dapat tengok ada banyak pertentangan yang wujud di dalamnya. Semua itu membuktikan bahawa Al-Quran tidak mungkin dapat ditandingi oleh manusia dengan mendatangkan sesuatu yang serupa dengannya. Di mana bukan kerana Allah memalingkan mereka sehingga mereka tidak mampu menandinginya. Untuk itu pendapat yang mengatakan kemukjizatan Al-Quran itu mu'jiz bisarfah, dia mu'jizat kerana ada halangan atau pemalingan, merupakan pendapat yang tidak boleh dijadikan sandaran. Justru, cabaran tersebut tidak dapat dipenuhi bukan sahaja oleh kaum Quraisy yang terkenal dengan kemahiran mencipta syair jahiliyah. Bahkan manusia dan jin, sekiranya mereka bekerja sama, satu sama lain juga tidak mampu menghasilkannya. Sehubungan itu, jelas bahawa kemukjizatan Al-Quran menunjukkan ketidakmampuan seluruh makhluk di dalam alam semesta untuk menandingi keunggulan Al-Quran, baik dalam ilmu yang terkandung dalamnya atau syariat yang dibawakan dalam menjaga kepentingan manusia. Ketidakmampuan manusia dan jin seluruhnya untuk menandingi Al-Quran berlaku tidak mengenal batas waktu. Untuk itu, jaminan pemeliharaan Al-Quran menjadi salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran yang membuktikan keistimewaannya apabila dibandingkan dengan kitab-kitab suci terdahulu, sebab dia tak berubah.
dia tak boleh dicabar. Dia tidak boleh dikacau. Dia tidak boleh adanya campur tangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan jaga. Jaga dia macam mana? Sehingga kepada proses penjagaan itu juga dia diperdebatkan. Sampai sekecik-kecik benda, sampai kepada segala apa yang berlaku dalam Al-Quran, terpaksa untuk dibincangkan oleh generasi demi generasi di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Saya buka sekiranya ada soalan. Ada soalan? Tidak. Sini tadi insya-Allah kita jumpa Ramadan setiap jalan, kan? Tak ada masalah. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung pada latar belakang tentang ijaz pada kuliah yang akan datang, dan semoga Allah rahmati kita dan Allah berikan kekuatan untuk kita menghadapi Ramadan dan dalam persediaan masuk ke dalam Ramadan nanti. Nas'alullaha yaj'alna wa yaj'alakum minal ladzina taba'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullaha yaj'alna minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.